selamat malam teman-teman. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Oke, malam hari ini saya akan kasih tahu ide bisnis lagi ya. Ini jualan klanting ya namanya ya, atau selondok lah atau apa ya. Jadi bentuk makanannya seperti ini ya. Berapa sih keuntungannya ya? Kita kupas tuntas ya. Jadi kemarin saya itu beli klanting ini ya, satu bal, jadi satu plastik besar itu ya, itu harganya 50.000. nah, terus kita packing seperti ini ya. Ini menjadi sekitar 18 ini ya, 18 ini, 18 wadah ya. Nah, itu kita jual segini itu 5.000. jadi modalnya 50.000, kita pakai sama tenaga pengajar lah 10.000 ya, sama transport 5.000 lah. Jadi kalau total untungnya 18 ya, 18 kali 5 itu 90.000 ya modalnya tadi kan, 50.000. jadi kita packing seperti ini, kita titipkan ke warung-warung ya. Kalau ini klanting ini kita beli langsung ya, jadi enggak buat sendiri. Jadi kalau sama keripik ya, kalau ini keripik 10.000, ini berat banget ini. Kalau keripik itu lebih berat, walaupun ini ukuran plastiknya sama, ini paling sekitar hampir setengah kilo ini beratnya ya. Kalau klanting ringan nih, paling sekitar 200-an. Jadi gitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Lalu ada juga ini namanya apa ya, pelek cacing, tai cacing ya, jadi namanya itu. Nah, ini kalau jual sekitar 8.000-an lah, tapi ini belum saya tentuin harganya ya. Baru yang jelas tuh klanting ini 5.000 ya. Jadi dapatnya sekarang 90.000. nah, ini keripik ini berat 10.000 tapi padat ya, ya tuh beda sama klanting. Kalau klantingnya banyak longgarnya, walaupun transaksinya sama. Yang penting selalu usaha. Lumayan sih kalau misalnya modal 50.000, kita cuma modal packing aja, keuntungannya bisa sampai 60, bisa sampai 70%-an ya, 70% sampai 80%. Dan modal 50.000 kita dapat 90.000 ya. Kalau ini lebih banyak ya, tapi prosesnya juga lebih lama karena harus meniris, karena prosesnya hampir satu hari kalau ini. Jadi itu teman-teman, ide bisnis yang saya bisa kasih tahu ya, mulai dari cara menanam, mulai dari yang ringan-ringan sampai yang sedang sampai yang berat. Kalau yang berat kan ada ternak itu ya, ayam boiler tuh kalau model sendiri itu sampai 400-an juta, cuma keuntungannya juga lumayan, sekali panen bisa sampai 40-50 juta. Kalau ini kita main aman, jadi modal 100-200 dapatnya, misal modal 200.000 dapat sampai 350 ya. PT ini malah lebih banyak ya, karena prosesnya juga lebih lama, planting juga lebih lama sih. Terus yang penting selalu berusaha teman-teman. Besok saya kalau ada waktu kasih tahu cara packingnya, mulai dari awal ya, mulai dari pohon pisang nebang, lalu nanti cara menggoreng, lalu nanti cara meriskan, cara packing dan lain.
Oke, gitu aja teman-teman. Silahkan ya, kalau yang mau tanya-tanya silahkan di komentar bisa. Jangan lupa like dan tonton, lalu kasih masukan ya di komentar. Mas coba misalnya kasih tahu ide bisnis apalah, bisnis obat kecantikan atau apa gitu boleh ya. Saya minta juga kritikan ya, apakah video ini saya kurang, kualitasnya kurang, atau ide-idenya konyol, atau ide-idenya bagus, mohon dikomentari ya. Jadi jangan cuma ditonton aja. Nah, kalau video saya bermanfaat, tolong di subscribe ya teman-teman. Jadi itu tadi ya, bisnis landingnya ya, dengan modal 60.000 lah bisa dapat 90.000. Yo, berarti sekitar cuma 50% lah. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dadah. Terima kasih. Semoga menjadi berkat. Amin.